tapi darele ya lah ya iya semapan mau nang berapa kok? Anget banget kepanasan gitu mang, kayak sampean. Dan kita di roti tok ini. Yang kok miras di sini karena mereka kenal kok masih lorong waktu itu. Kita kayak rosu terus. Dan kenalpot yang digelar pada siang hari ini berjumlah 255 buah. Ini merupakan rahasia pada akhir tahun 2017. Ya, diangkat, angkat, oke. Okay. Foto. Guys, selamat siang, kembali lagi dengan CP Pulti. Saat ini saya sedang berada di kantor Polrestabes Surabaya. Nah, ini adalah kiat untuk pemusnahan botol miras dan knalpot bom. Nah, ini akan dihancurkan dengan alat berat yang sudah ada di sebelah sana. Nah, yang ada di atas itu adalah miras dengan merek, berbagai merek terkenal. Nah, kalau yang ada di bawah ini adalah semacam miras yang biasa dikonsumsi oleh teman-teman atau dijual dengan harga murah. Mohon izin untuk berkenan mengangkat mirasnya terlebih dahulu. Oke. Ya, 3, 2, 1. Kita berikan kesimpulan. Hari ini mengenai pandemi. Demikian tadi pemusnahan barang bukti miras secara simbolis oleh Bapak Kapolres Tabes Surabaya beserta pelaku penahanan. Soalnya alat pemusnah akan segera memusnahkan. Kalau kalian ada di sini, di sini mungkin baunya sangat menyengat sekali. Untuk keselamatan Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan untuk menjauh dari barang bukti karena akan kaca-kacanya akan pecah dan saat ini kepala
Polrestabes Surabaya sedang akan mengendarai alat berat untuk menghancurkan miras yang ada di sini. Sumpah ini baunya menyengat. Hari ini sekali. Kita saksikan bersama ternyata bahwa Kapolrestabes Surabaya berkenan akan memusnahkan sendiri dengan mengendarai mobil pemusnah miras. Luar biasa sekali. Teman-teman, jadi gelar pemusnahan barang bukti ini adalah bagian dari menyambut tahun baru 2018. Toko agama dan kita saksikan bersama Bapak Kapolres. Awas, lepas itu. Mengendarai mobil pemusnah minuman keras ini dengan cara mengilas, mengemudikan diri sendiri. Sebenarnya saya takut kecipratan, jadi harus jauh-jauh. Di keselamatan kita bersama. Oh, awas, awas. Kita saksikan Bapak Kapolres mengendarai mobil pemusnah. Kita sedang ada di kantor Polrestabes Surabaya. Agak serem kalau mau deket-deket karena memang ini botolnya botol kaca, terus kemudian isinya memang isi minuman keras, jadi nyiprat dan baunya menyengat banget. Karena letusan-letusan itu bisa mengenai bapak itu. Munir, jadi kalau kalian lihat tadi itu memang botol ini ada isinya ya, jadi bukan botol ini. Nah, ini ada cipratan-cipratan, itu adalah cipratan minuman kerasnya, bukan botol kosong. Oh, hai Suhati, Suhat. Ini ada airnya ya, kalau kalian ngelihat ada cipratan air itu. Jadi botolnya bukan botol kosong. Kita saksikan Kapolrestabes Surabaya masih mengemudikan mobil. Kalau kalian lebih perhatiin, jadi ketika itu melindas itu ada cipratan air, yaitu memang karena botolnya ada isinya. Jadi bukan tanpa isi ya, atau botol kosong. Susah.
Nah, ini nanti akan diteruskan oleh petugasnya karena memang mengendarai alat berat itu tidak mudah. Selanjutnya pemusnahan barang bukti akan dilanjutkan oleh petugas pengemudi bulldozer. Dari jauh seperti kosong le, kalau kalian lihat dari percikannya itu air ya. Jadi untuk keselamatan kita bersama. Jadi bukan botol kosong, jadi memang ada airnya. Kalau kalian simak tadi kan memang ada cipratan-cipratan air gitu. Dan ini baunya. Bau banget di sini, maksudnya baunya kuat. Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.